Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk keras kasus karyawati di Cikarang yang harus staycation dengan atasannya untuk perpanjang kontrak kerja. Menurutnya, saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar sudah melakukan penelitian dan investigasi. Jika termasuk ranah kriminal, pihaknya akan segera melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Ditemui di salah satu rumah sakit umum daerah di Kota Bandung Selasa 9 Mei 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya mengutuk keras kasus karyawati di Cikarang yang harus staycation dengan atasannya untuk perpanjangan kontrak kerja. Menurutnya pihaknya melalui Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan investigasi terkait kasus tersebut. Itu tidak boleh terjadi, itu adalah kriminalitas. Jadi menggunakan pelecehan seksual untuk syarat kenaikan atau perpanjangan kontrak, itu saya kutuk habis kira-kira begitu, tidak boleh terjadi. Apakah itu oknum, apakah itu sifatnya sebuah hal baru yang mewabah, itu harus kita hentikan. Maka di sana ke Jawa Barat sudah melakukan penelitian, investigasi, dan kalau sudah masuk ke ranah kriminal, kita laporkan ke kepolisian untuk melakukan tindakan. Ridwan Kamil pun menegaskan, kasus yang terindikasi tidak hanya terjadi di satu perusahaan tersebut, tidak boleh terulang kembali. Budi Hartati, Bandung TV.